lakukan rasa cinta. Namun kini kau ingkari, malah kau yang pergi. Tak mengira begitu tega. Pergilah kasih, pergi dariku. Coba berusaha ketangguhkan rasa cinta. Namun kini kau ingkari, malah kau yang pergi. Ku tak mengira kau begitu tega. Sini. Get. Win. Son. Get. Win. Karena ketampanan, ya enggak, kekayaan itu bisa hilang karena kehumorisan, Mas. Nah, itu benar enggak, Mas? Benar sekali, Mas, ya. Tapi hanya dapatnya sementara. Lah itu. Enggak apa-apa, kan yang penting pernah dapat nikmat, toh, Mas. Ini ceritanya apa, toh? Aduh, ya oke. Balikan lagi bareng Vincent. Siapa lagi? Vera dulu deh kayaknya. Tadi Vera udah manggil-manggil gini, Mas, ya. Enggak, soalnya tadi tuh Masnya fokus banget nyanyinya. Sampai bagus ya dia. Bagus banget. Ngawur katanya mendingan nyanyi daripada ngomong. Vera. Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Aku tadi barusan kurang aja. Tapi luar biasa ya, apalagi nyanyiin buat Vera, Mas. Coba nyanyiin lagu apa, Mas? Dia kira-kira kan sekarang lagi hatinya lagi kurang baik tuh, Mas. Coba nyanyiin satu lagu. Yang bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalian tuh kata siapa sih? Kata Aib. So tahu banget loh, enggak? Kamu yang mangap-mangap, aku yang nyanyi, Mas. Talip sing. Boleh, Mas. Ayo, Mas. Kamu nyanyi lagu apa gitu yang Mas nyanyiin buat Vera dong. Vera kan hari ini lagi ulang tahun. Nah, boleh dong dinyanyiin. Boleh. Nyanyiin Mas Sukamti ya lagu. Boleh. 1, 2, 3. Tambah lagi usiamu, tambah tua saja dirimu. Cepat bertobat sebelum kiamat. Sebelumnya haruslah makan, barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Tua kapan? Happy birthday to you. You happy every time, sukses selalu untukmu.
biasa. Perpaduan antara fals dan normal. Iya. Luar biasa loh, tapi bagus banget. Kamu terima kasih toh, Ber. Iya, udah tadi, makasih Mas Adi. Waktu kita dirayain ya, luar biasa sekali. Suatu kehormatan ya. Suatu kehormatan. Satu sesi. Nah, yang di situ bisa ngerayain enggak? Nah, siapa? Dia ya, enggak tahu siapa udah. Dulu. Iya. Nah, ya itu beda tuh ya. Beda. Itu main tahu aja. Oke, next. Kita balikkan lagi, Get Winston. Waktu dekat nih mau perform di mana nih? Sampai saat ini sih belum ada ya. Wah, belum ada. Main di acara gue ya. Lagi fokus dulu. Kita mau PPL. Mau PPL. Mau fokus kuliah dulu ya. Iya. Tapi sebentar lagi tuh banyak event-event bergengsi juga, bisa daftar kok Mas. Siap. Dalam waktu dekat kan banyak ya Tam? Banyak. Nanti bisa daftar, ada namanya event Rock DO tuh bisa daftar. Wah, bisa. Ada juga jurik bisa. Malam Mas. Iya. Bisa Mas itu. Mereka ngapain nanti? Ditutup tempatannya tuh. Oh gitu. Jalan-jalan. Gak ada ngeband-ngeband. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan pengalaman perform yang paling berkesan nih, menurut Mas-Mas sekalian? Di acara apa gitu? Dulu di Pemalang sih ya. Di Pemalang, Siap. Di Biduri? Enggak. Dulu dimana? Di tempatnya di SLB itu sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Oke, itu event apa? Jadi itu acaranya orang-orang Pemalang. Komunitas seluruh Pemalang buat. Wow, komunitas Pemalang, iya. Komunitas dagang ayam. Iya. Saya, kamu diam dulu. Oh iya. Komunitas motor. Komunitas motor, terus apa lagi? Komunitas motor, komunitas tato gitu. Oke, pokoknya komunitas tato. Yang ada di Pemalang gitu ya. Nah, itu mengadakan acara. Intinya apa tuh, Mas? Intinya mengapresiasi karya seni asli dari Pemalang. Wow. Oke, tepuk mantap jiwa. Tato-tato Vera nanti bisa ikut tuh, Vera kan tatoan. Iya, kamu tato tuh di jidat tuh. Tinta putih. Vera mau di jidat sininya. Matanya mau itu besok itu lah. Nah, iya. Yang lain kan gara-gara sujud lah Vera empatin pakai kuali. Kelirin. Oke, berarti apa itu paling berkesan ya? Di SLB itu ya luar biasa sekali. Apalagi ditonton teman-teman yang apa luar biasa itu ya tadi ya. Wow, keren sekali. Terus kalau orang yang paling berpengaruh di dalam musik kalian ini satu-satu siapa aja nih dari kamu? Yang paling berpengaruh. Lebih ke bapak ya. Lebih ke bapak. Musisi juga? Enggak, cuman dia suka nyanyi-nyanyi gitu. Suka nyanyi-nyanyi, musisi bukan suka nyanyi. Keren. Terus pengen main musik-musik gitu. Wah, tapi gak suka karaokean toh. Iya. Bahaya, Pak. Ajak-ajak dong. Oh, ternyata mereka karaokean berdua. Benar. Berarti yang paling berpengaruh adalah bapak ya. Untung bapaknya suka nyanyi-nyanyian toh. Nih, aku kan bapakku suka motor-motoran, jadi aku jadi geng motor. Loh, kalau misalkan bapaknya suka burung-burungan gimana? Lah, ya lomba manu toh, lomba manu. Obertnya. Kalau jenis burungmu di rumah apa, Vera? Itu deh. Burung merpati. Merpati. Oh, kira burung kadut. Luar biasa. Apa burung apa? Kadut. Burung itu jenis burung baru. Oh, gitu. Ciptaanku sendiri. Oke, lanjut. Merpati itu bagus tapi umurnya enggak lama. Nah, merpati. Kalau satunya nih, Mas, silakan, Mas. Sebenarnya saya itu enggak suka saya gak suka apa? Apa genrenya itu rock aslinya. Oh, kesapa rocknya kesapa? Jambrut. Lebih ke barat. Oh, siapa barat? Kalau ke barat. Dream Theater tapi gak bisa main. Wah, Dream Theater. Bener. Saya banget. Wah, pita. Nyanyi. Ding. Wah. Mas coverku, Mas. Wah. Luar biasa. Sidul. Oke. Bener tuh. Terus yang paling berpengaruh adalah Dream Theater itu. Yang paling berpengaruh. Kalau orang-orang di lingkungan. Ah, yang di lingkungan yang paling berpengaruh. Mas Windy. Kalau di Tuban kan kebanyakan dangdut. Iya betul. Okay. Jadi kebanyakan dangdut makanya diambil popang. Mas Windy out of the box. Kamu juga jangan salah lo, gitaris dangdut itu keren-keren lo, gitarnya Sodik. Mahal-mahal lo ya. Mahal-mahal itu malah dia punya, kalau di Google itu ada serinya lo. Ada serinya makanya asli-asli. Oh, ada serinya. Contohnya gitaris Sodik, Doni. Itu gitaris dangdut tanggal. Sodik ini saya ini payu loh, Pandang, keren nih. Loh. Terus kalau banyak. Mas Getar. Wah, Getar Membahana. Itu soal di semua gitu. Ya dari teman-teman sih. Dari teman-teman. Ini teman-teman. Ya kalian semua. Wih. Luar biasa. Berarti Vera menginspirasi ya Mas ya. Bisa. Adil banget semua, semua itu menginspirasi. Iya betul. Kamu lihat
apa maruk, ayam lihat entok kan berpengaruh. Oh iya. Kucing kawin berpengaruh, ayam juga dibuat lagu. Berpengaruh tuh. Aduh. Ya oke. Terus tanya apa lagi nih? Kalau influence-nya selain PW Gasin siapa nih? Teman-teman GWS. Ada yang dari luar enggak kira-kira? Yang luarnya. Siapa gitu? Skoti-koti. Lebih ke Bling. Wih, Bling. Lagu kesukaanmu apa, Mas? Stay Together for the Kid. Wow. Together for the Kid. Apa? Stay Together for the Kid. Vera mau lihat aja. Vera udah nggak tahan kayaknya. Aduh. Mau ganti. Soalnya Mas Adi sukanya cepet-cepet. Sorry. Terus Pak, tadi panggung yang paling berkesan kan di situ. Nggak. Terus ada nggak sih pernah main bareng gue star siapa gitu? Kemarin sama Killing Me Inside. Oh, yang di UNES itu ya? Enggak, di Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Aduh, di Dupan. Event itu, event yang sama? Enggak. Event beda. Oh, Blackfest ya? Yeah. Oh, Blackfest. Wah, oh, mantap jiwa. Mm-hmm. Itu orang-orang hitam masuknya gratis, Mas. Khusus yang black-black tuh ya. Mr. Black lah. Loh, nanti Mas Ayib free entry. Lo. Ayib sekarang udah perawatan tuh. Oh, jadi kan ya. Ada benefitnya ya, jadi udah, orang hitam. Enggak, udah perawatan cuma tangan Iketo. Kan MC kan Keto Iketo. Mesinnya tetap hitam. Baju panjang apa ya? Permanen. Oke. Ini iklan dulu kayaknya ya. Iklan dulu enggak nih? Iya. Oke. Oke. Ternyata. Mas Ayib ngomong-ngomong iklan. Mas Getar. Iya, Mas Getar. Mas Getar dong gantian. Dengan gaya sumo, Mas. Nah, berdua. Ngomongnya sambil getar berdua, ya. Mas, sama ini Mas. Oke. Jangan kemana-mana. Iya, silakan. Ya. Jangan kemana-mana. Pakai bahasa apa enggak apa-apa, Mas? Iya, yang apa-apa. Ciri khas itu. Iya. Caca. Aja ngendi-ngendi? Iya. Anak Gatwin seneng enek. Yuk, itu. Pantengin terus Semarang TV. Iya. Yeah. Oke. Okay.